Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021 di Lemah Wangi Kalipagu, Kang Gondrong dan teman-teman melakukan aksi. Seperti biasanya, kegiatan rutin Kang Gondrong satu makam dua sapu. Kali ini yang jadi sasaran adalah Lemah Wangi. Dengan berbekal 8 sapu, Kang Gondrong dan beberapa teman menyapu dan membersihkan area situs Lemah Wangi. Walaupun diikuti oleh tidak banyak orang, alhamdulillah kegiatan bersih-bersih berjalan dengan lancar. Kegiatan ini sudah mendapat izin dan didukung oleh Mbah Jaya, selaku sesepuh Kalipagu, khususnya Lemah Wangi. Area Lemah Wangi yang cukup luas tidak mengecilkan semangat teman-teman untuk membersihkannya. Sebagai bukti bahwa tindakan apa yang bisa kita berikan dan lakukan demi Banyumas, khususnya di ruang lingkup situs dan makam yang mengandung nilai sejarah dan budaya. Selalu Kang Gondrong dan teman-teman lakukan demi tanah Banyumas.